Robin Singh Deo kemudiannya menerima kunjungan hormat Pesuruhjaya Tinggi British ke Malaysia, Charles Hay. Kunjungan tersebut bertujuan memperinci dan mengumumkan tentang pelaburan 5 syarikat teknologi Malaysia dalam bidang robotik, keselamatan siber dan kecerdasan buatan. Pertemuan tersebut turut disertai beberapa wakil firma teknologi dari Britain. Charles dalam satu kenyataan media memaklumkan pelaburan tersebut bukti Malaysia mempunyai kepakaran yang diakui dunia. Malah kolaborasi antara Malaysia dan Britain dalam bidang berkenaan dilihat sangat penting sebagai rakan dagang masa kini. Pada Februari lalu, Gobind Singh bersama pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, Malaysia Digital Economy Corporation, MDEC dan Agensi Keselamatan Siber Nasional melawat Britain bagi mengenal pasti amalan terbaik dan meneroka peluang kerjasama dalam bidang AI, keselamatan siber, 5G dan kandungan kreatif.